Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ali Akbar. Assalamualaikum. Ya betul teman-teman, kenalkan nama saya Ali Akbar. Saya dari Ternate, Maluku Utara dan saya kuliah di Undira. Pengen, makanya saya doakan semoga Undira bisa buka cabang di Ternate. Amin ya Allah. Saya di sini luar biasa. Ini yang Mbak yang ini tuh pakai alma mater ini dari Undira. Wih, cantik-cantik, ada yang pirang juga ya. Wih, kayak di film-film taksi. Lah, matanya ada 7. Oh, sorry, cuman 2, berarti mataku saja yang terlalu tertuju pada matamu. Wah. Ya teman-teman, di sini ada yang pacaran? Tidak ada, bagus. Jangan pacaran. Pacaran itu haram. Astagfirullah. Saya apalagi saya ingat dulu waktu SMA itu teman-teman, ada teman cewek saya, dia pacaran sama siapa? Supir angkot. Serius, saya bilang supir angkot. Ih. Saya tuh jujur penasaran dengan pacaran mereka tuh kayak bagaimana. Kalau pacaran biasa kan kita yang apa, kalian kalau pacaran di dalam mobil berantem, ceweknya sering bilang, sayang aku sudah bosan sama kamu, turunin aku di sini. Ini pacaran cuma sama supir angkut, pas berantem gimana? Sayang aku sudah bosan sama kamu, kiri. Gimana gitu ya. Tapi di sini ada yang sudah menikah? Belum? Teman-teman, saya minta doanya teman-teman semua karena bulan depan saya akan menikah. Amin. Ya, bulan depan saya akan menikah, kata Instagram. Tadi saya tes itu, wahai Instagram, kapankah saya akan menikah? Dengan gampangnya dia bilang bulan depan. Ini kalau kita percaya teman-teman, kita adalah orang yang paling karena ini masalahnya pernikahan loh. Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Instagram. Iya, masalahnya saya belum pernah dengar ada kasus orang gagal nikah gara-gara enggak ada kuota. Kemarin ponakan saya masih 6 bulan, saya kasih filter itu, kapan dia menikah? Kata Instagram bulan depan. Dia menikah di umur 7 bulan. Rumah tangga apa yang dibangun oleh 2 anak bayi yang masih merangkak? Emang aneh nih fitur-fitur Instagram nih, semakin aneh. Ada lagi yang Instagram, aku itu orangnya seperti apa? Ya kalian yang tahu sendiri kalian seperti apa. Kenapa tanya Instagram? Aku seperti apa ya kalian yang tahu. Kalau enggak tanya orang tua kalian. Tanya Instagram kenapa? Ada lagi yang dia tanya Instagram, tanya ke kita, sebutkan 3 nama teman kalian yang huruf depannya M. Dan kalian sebutkan. Mita, Mia, dan Mamat. Ye, kenapa senang? Giliran dikasih yang huruf Ki, kalian pusing. Aduh, Ki apa ya? Buat apa kalian pusing? Tidak dapat apa-apa loh. Aneh-aneh. Ya Allah. Aneh-aneh semakin orang-orang sini. Belum lagi saya lihat kelakuan-kelakuan orang yang pacaran di Instagram. Pamer kemesraan mereka dengan pasangan mereka di Instagram. Ini saya kasih tahu ya buat kalian. Nih mana kamera nih. Buat kalian yang suka pamer kemesraan kalian dengan pasangan di Instagram. Saya iri. Maksudnya di Instagram bukan cuman kalian loh. Hargai kami orang-orang jomblo. Ini mereka dengan senang. Pasang story, terima kasih sayang untuk hari ini. Yeay, kan bisa japri.
Astagfirullah. Semakin aneh orang-orang Instagram. Apalagi orang-orang yang pacaran itu. Kalian mungkin mereka yang pacaran senang-senang karena mereka satu kota. Jadi jujur saya pernah pacaran tidak enak karena saya LDR. Tidak enak teman-teman. Tidak enak sama sekali. Kalau kalian satu kota nih enak. Tiap hari bisa ketemu. Mau ke tempat pacar kalian tinggal naik motor atau naik mobil. Saya waktu itu pacar saya di Jakarta, saya di Jogja. Mau ketemu harus naik kereta. Kalau kalian naik mobil kan enak ditanya, sayang sudah sampai mana? Ini sudah sampai perempatan Tanah Abang, bentar ya 5 menit lagi sampai. Saya naik kereta ditanya, sayang sudah sampai mana? Stasiun Cilacap. Bentar ya 5 stasiun lagi. Kalian enak. Makanya saya bilang, saya setuju dengan kata Dilan. Rindu itu berat. Biar pemerintah yang tanggung. Berat. Kalian pacaran satu kota enak, ketemu tiap hari, bawa cewek kalian ke kos. Enggak, main ludo di dalam. Pikirannya. Enak ketemu tiap hari, saya ketemu pacar saya waktu itu 3 bulan satu kali. Tapi sekali ketemu bahaya. Kamu siapa? Sudah lupa. Tidak enak. Ini kalian ya, kalian tuh zaman sekarang ya, kalian menurut saya kalian tuh enak. Anak-anak zaman sekarang tuh enak. Karena masih kecil, masih SD, ada yang sudah dikasih HP sama orang tua. Jujur saya waktu SD dikasih HP itu yang HP yang tahu gak sih yang kalau kita tekan 9 dia bunyi. Ay. Itu coy. Hey. Kak ini masih SD sudah main game, main PUBG. SD sudah main. Awas ada orang di belakang rumah. Ya siapa? Sering gitu gak sih mereka lagi main kita gak tahu tiba-tiba dia ngomong. Awas ada orang di belakang rumah. Siapa? Masih SD sudah main PUBG. Jujur saya dulu SD mainan di HP saya tuh Snake. Tahu Snake? Ular-ular yang kalau kita naikin level dia lari kayak MRT. Sama ini Spec Impact. Yang pesawat yang tembak-tembak yang jalannya cuma ke atas ke bawah. Sama Bounce. Tahu ya? Bounce. Tahu kan yang 98 cheat-nya itu. Aneh-aneh. Semakin terakhir ya, saya mau bilang terima kasih untuk Undira, Mbak yang rambut pirang, I love you. Sekian dari saya, terima kasih. Apaan, I love you doang apaan? Apaan? Maksudnya, oh, jatuh cinta. I love you. Oh, I love you. Annyeonghaseyo. Hamsamida. Kau nyuruh dia makan wortel. Iya, kamu makan wortel biar kamu melihat perjuanganku. Aku juga punya. Kasih, Bang. Kamu nanti pulang makan pepaya deh. Lah, kenapa? Kenapa pepaya, Bang? Biar lancar BAB. perhatian. Kan gombal, Bang. Untuk kalian yang senang sama penampilan Ali Akbar yang membahas soal Instagram menikah bulan depan. Benar sekali. Bulan dan depan. Sudah ditolak oleh wanita itu. Maaf, kamu siapa namanya yang rambut pirang? Maya. Maya. Sesuai namamu, Maya I love you. Apa? Maya I love you. Maksa. 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 Maksa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Super.